Selamat datang lagi. Aku udah rambut banget. Gak kemana-mana juga sih sebenarnya. Sebenarnya emang gak kemana-mana, cuman karena kita mau rapi aja. Kita rapi. Memang rumahnya, rumahnya lagi orangnya ya. Orang di luar. Daerah luar. Kita mau di WC pak. Oke guys, jadi kita mau jalan dulu mencarikan tukang es teh manis tawar garam asin. Kong, gimana? Haus gak? Ya, ini saya mau nyariin air nih. Haus. Nyari air nih. Ah, haus kan? Yaudah kita langsung ambil. Gak bawa duit sih saya. Oh. Ya nggak apa-apa lah. Wah. Kan nggak bawa duit judulnya. Beda ya? Kan kemarin udah bayar. Oh. Belum diambil kan saya udah bilang kemarin. Kalau dia udah lupa telepon lagi, ingetin bener nggak? Ini ya, ini nggak bawa duit loh bener. Ini ya jalan dulu ya. Berani lu katanya. Udah lama guys, hampir 6 bulan lah ya. Gak ada mana bilang guys. Ini terlalu sibuk aku kemana-mana. Soalnya ya tahu sendiri lah ya. Mobilitas begitu tinggi, padat sekali kegiatan-kegiatan seorang entrepreneurship yang sangat sip sekali ya. Ya itulah. Nggak mau sombong aja guys. Kira mobil yang sombong nih tuh terbalik doang numpang deh ternyata ya numpang dia kayak anak kemarin sore aja gitu. Oke guys, dan ini panas banget beneran deh, panas gitu. Panas minta ampun guys, aku mesti jalan lebih cepat lagi. Kebetulan ibunya udah ada di situ, mau nanya dulu nih bu gimana kemarin jadi aku diinstal 6 bulan yang lalu aku udah datang nggak sekalian 2 tahun lagi datang. Elo lagi. Bukan guys. Rian GWZ. Rian GWZ. Bu. Masih ingat enggak yang kemarin? Oh, iya. Iya. Ditungguin kemana mana orang? Iya, saya juga datang lagi. Wah, kok udah tutup nih. Oh, dia tinggal tuh. Oh, tinggal. Oh, di mana? Kalau ada yang itu kesini 3.000 dia. Iya. Nah, yang mana arahnya? Udah pokoknya ntar datang deh. Saya bilang begitu. Allahu Akbar. Nggak datang datang orangnya. Datang ada nggak? Nggak katanya. Dia minum sendiri dah jadinya. Udah, jangan diirain ini dulu kata jangan dibuang jangan dulu. Katanya. Iya benar. Saya datangnya udah keburu malam. Iya bang. Kantar Tika dulu kayaknya sih kemarin. Kantar Tika dulu kemarin. Orang kemana? Iya. Enggak tahu lah. Mama katanya kata saya. Saya nanya sama tukang tebu juga kan, tukang tebu teman saya tuh. Woi, kemana ini sih, Bu? Udah tutup. Tutup. Cepet amat. Terus tukang tebu bilang, "Iyalah, malaman kali lu katanya." Gitu ya, Bu ya. Saya pergi. Iya. 3.000 ya, Pak. Jangan lupa ya. Iya, iya, iya dia lupa lagi. Sayanya maksudnya. Iya, dia kamu nyangka. Ada kapan pun enggak ada kata yang nanya. Iya. Orang itu berhari-hari apa berminggu-minggu? Baru ya berapa hari? Berapa hari? Berbulan. Ya kalau mau bisa nanti. Bisa, bisa dapat ini. Oke deh. Saya jalan dulu ya, Bu. Mari, Bu. Ya. Tuh plastiknya jatuh tuh, Bu. Oh, makasih. Iya, Bu. Oke, jadi kita sudah berhasil mendapatkan minuman ini gratis. 6 bulan yang lalu kita datang ke sini, 180 hari yang lalu ya. Ibunya bilang malah baru berapa hari katanya. Benar juga sih, baru berapa hari. Coba ya lu kaliin deh, 30 kali 6. Wih, si gendut. Ah, pura-pura gak kenal ya lah. Ngeri dia nanti, ngeri sama bapaknya. Ngeri. Mana sini bapak? Bukannya lu yang ngomong bang. Ya, kurang lebih begitulah. Pada kita mencari ya kan kesesatan di sana juga bagusnya ya jangan slow aja kita slow aja ya slow. Wush, bapak-bapaknya melihat dari kejauhan yang sangat ya, jauh sih ya adalah 2 meter sini suggesting di sini adalah 2 meter wow, ini manis nih kelihatan es teh manis gula Jawa. Es teh manis gula Jawa lumayan. Gimana nih, Pak? Wow, benar kan?
tuker nih, ada KTP kan nih. Terima kasih. Iya. Gimana? Minum dulu dong, minum dulu. Takutnya ntar bener, gara-gara bener gratis dikasih racun lagi. Wah. Saya jauhan dulu lah. Bahaya, meledak lagi ntar. Gimana? Bumbernya ada di rumah. Iya, baru pulang. Pulang. Sebenarnya kita udah janjian dari berapa hari yang lalu ya. Sebenarnya. Cuman ini lah baru kesampean. Nyari malam susah ya kan ya. Nyari siang baru ketemu. Mana? Wah, harusnya tawar aja ya. Mestinya juga tawar aja. Udah pas lah ya. Kirain mau meledak tadi. Gila lah ya. Iya. Lulusan. Oh. Berarti pungli mah masih ada juga ya di sana ya. Ada dah. Pakai bensin. Itu nyuruh orang lagi kali. Ya. Terus dia lari kemana? Ke pusat. Bukan nyari blanko aja langsung dicetak print. Enggak ya? Ngeliat data dulu. Brembet gitu ya? Mungkin beda tahun kali. Saya kan 2000 berapa gitu. Bikin KTP pertama kali 2020. Hah? Umur hidup ya? Jadi enggak seumur hidup, jadi seumur jagung namanya. Ya udahlah. Ya mudah-mudahan selesailah nanti. Ya. Dan minum tuh jangan lupa noh, Pak. Nanti enggak habis ntar ada kucing di hirup juga. Jadi minum bersama. Oh ya, saatnya kita berangkat lagi, guys. Ya aku emang benar-benar enggak bawa duit, guys, tadi, guys. Jadi aku cuma jalan-jalan aja ke situ. Unik juga ya. Orang bisa ingat muka aku ini, guys, ya. Bahkan si gendut tadi ngeliat aku, guys. Ah, itu mah. Kayaknya itu yang kemarin ini ngejarin aku, mah. Emaknya juga takut ya, bapaknya kemarin. Bapaknya juga sebenarnya bukan takut sama aku, guys. Takut ribut doang sama aku, guys. Karena tau sendiri kan, tau suka bikin keributan gitu deh di depan rumah orang. Woi, kenapa lu? Jadi panjang urusannya. Panjang bro urusannya. Nah, lu masih sekolah gini, guys. Belaga-belaga kayak jagoan ya. Padahal jago emang enggak lu. Dulu bisa mama sekolah, sekarang udah gak sekolah lagi jadi bebas aja. Bis apa ini? Biasanya ngurusin apa? Oh iya, ngurusin botol, guys. Depan orang, depan rumah. Kata si ibu, ntar aja ngobrol sama bapak. Kata bapak, ntar aja tunggu ngobrol sama ibu. Ntar gua gaplok juga nih ibu sama bapaknya. Jadi ingat aja lah. Ibu dan bapaknya. Gak sama ibu, sama bapak. Mungkin kalau gak sama bapak, sama neneknya. Neneknya. Capek aku, guys. Kita berdiri dulu, guys. Capek-capek, berdiri lagi. Capek-capek. Kan malu. Berarti Mercy lama kali ya. Bukan Mercy baru, guys. Karena Mercy itu serinya banyak, guys. Ada seri terlama, seri terlanteng, seri terbaru. Keren. Anaknya Xiaomi ini. Mantap. Sama mobil Mercy dulu nih, guys. Panas ya. Kayak nggak luxury gitu. Ya salah. Kemarin mobilnya terkenal Audi loh. Keren ya Audi. Audi keren. Bapak lu yang keren-keren aja. Ngerepotin orang nanti. Woi guys, kenapa mati? Ada masalah apa ini? Ensiklopedia berkata. Ah, ini dia. Woi, tebu, mana lu tebu?
klakson klakson aja. Bang cabu guys. Klakson klakson baik. Kayak orang nggak kenal ceritanya kan di skrip begitu guys. Di skripnya. Dupul kurang gak kenal ya sama gue. Sebenernya channel gue ini gampang guys, belum buat cari-cari talent-talent gitu. Channel terlalu gampang ya. Cuman bayar talentnya aja ya menurut gue masih agak susah ya. Mintanya terlalu mahal guys. Lalu channel lu kan 40 ribuan video, mestinya gue dibayar 3 juta sekali tayang. Eh bapak lu eh. Makanya aku males guys. Males untuk transaksi kayak ginian sama mereka. Baik lu cari aja channel lain lah, bisa bayar lu 3 juta. Channel gue gak bisa ya. 3 juta kemarin dia mau give aku juga guys, apa mic gitu ya, buat ngebantu suara supaya bisa ditarik. Karena kita mau main tarik suara, suara cuy, tarik suara. Gue gak tahu ya kapan ya, yang jelas tapi seru sih, gue yakin seru. John C. Maxwell baca buku lagi nih kita, ntar aja lu lah. Guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Misalkan kalian ada saran atau sumbang sih dan untuk kalian bisa tanya bapak-bapak yang baju merah itu, kalian bisa komen nanti di tempatku supaya aku bisa baca komen-komen kalian. Let's go komen men. Kenapa nih si Cinda, ada apa nih? Saya nggak tahu, maaf pak saya salah kirim. Lu salah kirim mulu. Tujukan ke PT sih jadi. Kocak. Mohon maaf ya pak. Jalau kali dia. Sejati. 12.900. Harga ibu yang 12.900 ya. Signalnya hilang kali ya. Tuh lihat tuh si abang dorong gerobak kentangnya guys. Ramah, ramah lingkungan. Nggak pakai lama. Apa yang dibuat lama-lama? Nggak guna itu. Nggak main lama-lama. Cepet-cepet kita main, cepet-cepet. Pengetahuan dan koneksi. Yes, thank you banget yang nonton video kita kali ini lah. See you next video. Jerry. Chat guys, Jerry gugup. Kita lihat dulu guys, saya mendapatkan informasi. Oh, CV saya harus saya tamparin di sini. Kasar amat. Kasar amat, Bang. Kayak polisi lu deh lu. Jadi ini polisi. Ya. Bandananya itu loh kayak polisi. Oh, tempelin. Oh ini kemarin ya, kenapa kemarin nggak ikut tampol-tampolan? Gak tanya kenapa kemarin nggak ikut gitu, kan aku bingung gitu aja, kenapa ya bisa begitu? Why you all? Ya mana CV-nya? Thank you.
yang mana CV yang bisa di review ya. Jadi pakai jalur orang dalam. Oke. Mana nih bang, meledak gitu tadi, kiloin aja kali, menjilok-jilokin aja. Ini Lesti ini siapa nih? Jangan-jangan Lesti nyanyi. Ya, nyanyi apa-apa, kayak armada ya. Rijal. Halo, dengan Miss Lesti. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya Miss Lesti hari ini? Oke, good. Hari ini lagi sibuk gak Miss Lesti? Lumayan sibuk ya. Oke. Jadi kemarin itu saya sama tim ada sempat kontak malam ya, jam 9 nah. Terus Miss ada respon sama sekali ya. Terkait dengan suratnya itu udah dibaca belum ya? Belum dibaca sama sekali. Oke. Gak ada keputusannya atau udah ada keputusan gimana? Belum detail. Oh gitu. Oke. Jadi saya bisa di let yang enggak ini maksudnya. Enggak ada respon atau enggak jadi join gitu sih. Oke, Miss Lesti, thank you atas waktunya. Selamat siang. Iya. Udah sesimpel itu. Pakai banyol. Kan enggak ribet kayak gitu ya kan. Tinggal ini aja. Izin. Coba. Oke. Siapkan di mana tanda tanganmu. Iya. Namanya siapa nih? Jerry bos. Jerry. Oke. Udah. Si Jerry bos. Ini bukan Jerry kampus ya. Enak ya. Begini kan gampang. Udah ke Singapura, ke Malaysia, ya kan? Kemana lagi? Malang, ke Malang. Maksudnya bagaimana ya? Kenapa? Pak Heru, siap. Bapak sudah. Sudah BAB belum hari ini? Itu aja dong, repot amat. Sudah BAB enggak dong? Sudah cek panduan join di Old Teams dan deskripsi. Presiden aja.
agak ngerepotin orang sih. Silakan sebutkan visi misi Anda dalam 60 bahasa asing. Ngeri banget kan? Itu mungkin yang bikin nontah. Itu takut. Gue sebelum join gue mau mundur duluan. Gue nggak takut sih. Gas aja guys. Yap. Mohon maaf, saya belum BAB hari ini. Jawab gue. Mau mencoba apa lagi? Udah gue banyak-banyakin tuh L-nya double, triple, fourple, couple, gue kan apalah. Bodoh lah. Banyak amat ini. Ada apa nih? Nasi goreng, pisang. Udah saya sengaja-sengajain padahal. Cuman ya itulah susahnya hidup kalau nggak ada panduan ya. Jadilah kesusahan sendiri. Hehehe dulu karena memang benar hehehe itu utama ya hehehe. Udah guys, capek aku udah tuh masih bercanda-bercanda aja nih. Oh iya si Ismi ya, kenapa ya dia kayak berak juga nih orang nih. Ismi ada Ulia baru. Bye-bye guys.